Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman Melobi dan Empogo yang ceritanya akan nonton bioskop nih. Tapi beberapa menit tadi teman-teman terjadi gempa bumi. Look at this coy, wow. Berantakan banget Empogo yang iya, ya ampun. Tapi untung aja bioskopnya nggak langsung tutup teman-teman. Dan hari ini Melobi berencana untuk menonton film Jurassic Park yang baru teman-teman. Ini lagi viral banget di media sosial. Kalian lihat nih posternya, wow, ada dinosaurus yang sangat besar yang akan memakan bapak ini kayaknya Empogo ya. Dan di sini juga ada film apa nih teman-teman, tentang Firaun gitu teman-teman. Dan kalian lihat Firaunnya mata satu coy, benar-benar sangat menyeramkan. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, apa Empogo yang like dulu dong, dan jangan lupa untuk di subscribe like sampai 10.000 like lebih. Oke, kita mulai permainannya Empo. Di sini ada apa nih, Coca-Cola tapi iya. Kirain bisa diminum gitu kan, dapat Coca-Cola gratis, tapi sayangnya kagak bisa. Kita harus lompat teman-teman. Iya, mau nonton aja butuh perjuangan nih. Udah berkeringat Melobi di sini. Dan itu apaan? Ada film baru Pogoy tentang monyet. Bentar dulu dong Pogoyeng. Ya ampun, gak sabaran. Dan di situ ada film tentang teddy bear dan masih banyak lagi, ada film horor juga. Tapi Melobi akan nonton yang ini dulu teman-teman. Tapi ini sepi coy. Yang lainnya rame teman-teman. Dan di sini ada penjaga tiketnya. Hello, ter bla bla bla. Kok gak sopannya banget ngangkat-ngangkat kaki nih. Walaupun Melobi hanya cuma nonton, jangan gini dong. Dan ini dia 2 tiket untuk Melobi dan Pogoyeng. Dan 3 menit lagi filmnya akan segera dimulai teman-teman. Dan ruangannya ada di ruangan nomor 5 teman-teman. Dinosaurus Hunting. Oke, itulah pokoknya judul filmnya teman-teman. Dan oke, kita beli popcorn dulu nggak Empogo yang permisi? Melobi beli popcorn. Hey, Melobi pengen beli popcorn. Dia dengar nggak sih Empogo yang? Oh, dia lagi dengar headset Empogo yang. Ya menyebalkan. Ayo Empogo yang. Dan di sini ada permen, tapi kita nggak boleh mengambilnya teman-teman, nanti disuruh bayar coy. Oke, kita lompat. Iyap. Dan di sini ada ruangan film horor. Mengerikan suaranya. Dan di sini ada kacamata 3D, kenapa besar banget, dan siapa yang ngepake? Jangan-jangan ada raksasa lagi nonton nih Po. Dan ini dia ruangan kita. Let's go Empogo yang, kita masuk ke dalam. Dan di sini juga ada popcorn gratis ya. Kakak boleh diambil teman-teman, harus bayar. Kirain gratis padahal kan udah jatuh di tanah nih. Oke, kita lompat sini. Ayo Empogo yang, berhati-hati jangan sampai Empogo yang menyentuh popcorn ini. Ayo cepat-cepat, filmnya akan segera dimulai teman-teman. Dan di sini ada Steve. Oh, ini temannya Melobi, kocak. Dan kata Steve 10 detik lagi filmnya akan dimulai. Ayo Empogo yang, cepat. Udah banyak orang di sini, kita akan duduk di sini. Hey, minggir, ini tempat duduknya Melobi, kocak. Oke, filmnya udah dimulai teman-teman. Di sebuah pulau ada gunung berapinya, kayaknya akan segera meledak nih gunung berapi. Dan ini dia pemeran utama di film ini teman-teman. Siapakah namanya, komentar di bawah. Dan dia melihat apa? Ada gunung berapi teman-teman, akan meletus. Ayo kabur kabur kabur. Dia terlihat sangat tegang nih, apa yang terjadi sebenarnya? Dia jatuh dong kocak. Aduh, kasihan banget. Nangis enggak? Oh, enggak nangis teman-teman. Oke, di sini ada gambar harta karun dan ada penunjuknya. Oh, di dalam ada harta karun, kenapa getar-getar nih? Oh no. Oh no teman-teman, apa? Oh, ada dinosaurus, kabur. Kirain gunung berapinya, lari-lari lagi. Dinosaurusnya jatuh teman-teman, bayang. Lolo, lolo, kok retak lolo? Apa yang terjadi? Wow, wow, apa yang terjadi? Layar bin, wow! Dinosaurusnya memakan Melobi teman-teman. Dinosaurus Jurassic Park keluar dari layar bioskop. Oh my mom, ini benar-benar sangat mengerikan banget. Dan kata Sif, ini mustahil, apa yang terjadi? Kita akan meninggoy di sini. Dan kalian lihat gigi dinosaurus ini sangat tajam-tajam banget teman-teman. Sekali gigit auto meninggoy nih teman-teman. Kalian lihat aja giginya tajam-tajam banget kocak. Ini sekali gigit dari bawah sampai kepala tembus nih teman-teman ya. Ngeri banget. Ayo Empogo yang, kita akan mencari jalan keluarnya. Dan ini apanya ini teman-teman? Apakah ini amandelnya? Ayo Empogo yang, kita gelitikin Empogo yang. Kayaknya nggak bisa ya. Dan ini adalah bagian lidahnya. Wow, lidahnya panjang banget. Ya, meninggoy. Sepertinya kita harus meluncur. Wih, kayak prosotan gitu jadinya. Dan berikutnya ini adalah tulang belakang dari Empogo yang, meninggoy. Kayaknya nggak bisa injak tengahnya deh Empogo yang. Tuh kan, meninggoy teman-teman. Dan itu jantungnya teman-teman. Ada jantungnya Empogo. Jantung atau hati? Kayaknya hatinya teman-teman ya. Wow, bentuknya love gitu. Love sempurna
teman-teman. Ayo pokoknya kita lanjut lagi lewat ke sini dan kita sampai di perutnya. Wow, di sini ada daging dan di sini ada tengkorak manusia, teman-teman. Menyeramkan. Ayo pergi dari sini, Mpogoying. Dan kita sampai di bagian bagian pembuangan. Yey, Melobi berhasil, teman-teman. Dan gak kena pupnya. Dan ini ada explorer namanya, teman-teman, atau penjelajah. Hello bla 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 bla. Dan Steve ngomong, "Well, we were watching." Dan ya pokoknya itulah dia ngomong, teman-teman. Kalian translatein aja sendiri. Dan itu dia ekor dari dinosaurusnya. Jatuh sampai keluar bioskop gitu kan, ada-ada aja nih. Oh, mungkin kita bisa langsung lewat sini. Pokoknya kita coba dulu. Malah meninggoy. Dan sekarang kita berada di hutan di film yang tadi, teman-teman. Dan ini adalah si penjelajah yang tadi yang dikejar-kejar dinosaurus. Dan di sini ada monyet. Lucu banget monyetnya. Oh, monyet sini peluk dulu dong. Dan mereka melempar-lempar pisang. Di situ ada pisang besar banget. Oh no, jangan-jangan mereka menginginkan pisangnya Melobi. Mpogoying, kabur empo. Dia menginginkan pisangnya Melobi. Melobi gak akan memberikannya. Ayo cepat-cepat Mpogoying. Dan di sini ada gajah. Hati-hati. Mpogoying kena sembur, teman-teman. Ada pilusnya kayaknya Mpogoying. Hati-hati. Dia menyemburkan air. Kita lompat, berhasil. Dan di sini ada kuda nil. Kuda nil emangnya warnanya kayak gini ya. Aneh banget. Ninggoy. Iya, berhasil. Oh gitu Mpogoying. Ini adalah kuda nilnya Thanos. Ada-ada aja. Ayo Mpogoying, kita lanjut lagi. Kita akan melewati jembatan yang di bawahnya ada buaya. Berhati-hati Mpogoying. Wow. Itu buaya apa? Buaya darat? Bukan dong Mpogoying. Itu buaya sungguhan, kocak. Ada-ada aja buaya darat katanya Mpogoying, teman-teman. Dan kita berhasil sampai di sini. Wow. Ada dinosaurusnya kabur ya. Melobi diinjak. Oke Mpogoying, bersiap. 1, 2, 3. Itu dia dinosaurusnya. No. Kita dikejar-kejar dinosaurus, teman-teman. Kabur, 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 kabur. Jangan sampai kita dimakan. Wow, kenceng banget dia larinya. Dan dia nyungsep lagi, kocak. Bayangkan. That was a close one. Okay, dan di situ ada kayak layar bioskop gitu, teman-teman. Dan di dalamnya ada portal, teman-teman. Dan katanya si Steve itu adalah portal menuju ke dunia nyata. Yeay, kita akan keluar dari sini, teman-teman. Melobi ingin keluar. Tapi kayaknya di sini asik deh, Mpogoying ya. Dan now, langsung main sedot-sedot aja. Okay, kita sampai di sini. Wow, kita keluarnya dari kamera kayak gini, teman-teman. Itu kamera pemutaran di bioskop gitu kayaknya ya. Dan itu dia layar bioskop yang tadi. Dan kita sekarang keluar dari sini lewat sini. Oke, kita sampai. Melobi ingin pulang. Dan kata si Steve, ini adalah film yang gila, teman-teman. Bla 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 bla. Tell other abla about this. Dan di sini ada manajernya. Apa yang terjadi? Matanya merah dan sangat menyeramkan. Lihat giginya, teman-teman. Sangat tajam-tajam. Jangan-jangan dia adalah anak dinosaurus yang tadi lagi. Dinosaurus menikah dengan manusia jadi manajer bioskop, teman-teman. Ayo pokoknya kabur empok. Dan di sini kenapa popcornnya bisa gerak-gerak kayak gini? Jangan-jangan ini adalah bioskop alien lagi, teman-teman. Dan kita akan coba lewat sini. Dan kita tembus di dalam bioskop lagi nih, Mpogoying. Kok muter-muter? Oh, di sini filmnya berbeda. Oh no, di sini ada Pak Polisi. Pak Polisi dia yang jahat. Kenapa Melobi yang akan ditangkap, teman-teman? Waduh, ini gimana, Steve? Dan kata si manajer, kita nggak akan bisa lari dari tempat ini, teman-teman. Kita akan dimasukkan ke dalam film selamanya. Tidak, Melobi nggak ingin. Di sini ada sebuah portal, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke dalam film lagi nih. Tapi filmnya udah berbeda, teman-teman. Ini sepertinya temanya bawa air gitu ya. Ayo Mpogoying, kita masuk. Dan kita sampai di film underwater atau bawah laut. Mungkin menjelajah gitu. Tapi sebentar dulu Mpogoying, kita kan di bawah air nih. Kita nggak membawa tabung oksigen. Nanti kita bisa meninggal. Tutup mulut Mpogoying, jangan bernapas. Oh gitu Mpogoying, kita bisa bernapas. Wow, keren banget teman-teman. Melobi bisa bernapas di bawah air. Dan di sini ada kapal selam, kayaknya lagi rusak deh, bocor teman-teman. Dan di sini ada seorang penyelam juga. Hai, lihat nih, Melobi adalah manusia ikan. Apa Mpogoying ganteng, jangan dipeluk-peluk dong Mpogoying. Main peluk-peluk aja orang sembarangan. Dan di sini kalian lihat banyak sekali tabung-tabung yang berisikan radioaktif, teman-teman, dan menciptakan gurita raksasa. Di situ ada kapal tenggelam yang ditarik oleh gurita kraken, teman-teman. Oh, mungkin ini asal usul dari monster kraken Mpogoying ya. Lompat sini, berhasil. Dan di sini ada kepiting-kepiting raksasa. No, apa Mpogoying takut? Kepitingnya besar banget. Tenang aja Mpo, sini buruan. Kelamaan Mpogoying. Melobi sampai dicapit kepiting nih, langsung lompat aja Mpo. Kita injak nggak bisa. Masa kita kalah sih lawan kepiting, teman-teman? Seharusnya kita injak aja, bisa hancur nih dia. Oke, kita sampai di sini, teman-teman. Dan jump on the dolphin. Oh, kita akan lompat-lompat
lompat-lompat di atas tubuh lumba-lumba. Teman-teman, lumba-lumba kan penyelamat. Iya, berhasil. Wow, langsung terlempar. Oh, dengan gelembungnya itu kita akan terlempar sangat tinggi. Wih, sampai di sini. Dan di sini ada ubur-ubur. Mpok Gemi lebih takut, Mpo. Jangan injak-injak, nanti bisa kesetrum. Oh, kalau di bagian atasnya enggak, Mpo Gemi ya. Yang penting jangan sampai terkena tentakelnya. Teman-teman berhati-hati, kita bisa disengat nanti, teman-teman. Nah, sampai di sini I don't see any portal that bla 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 bla. Oke, si Steve ini enggak menemukan portal menuju dunia nyata, tapi ada portal menuju dunia film yang lainnya, teman-teman. Oh, itu film tentang Firaun yang tadi. Dan ternyata penyelamnya udah akan pulang nih. Kita bisa naik juga enggak, Mpo? Ayo, Mpo, kita naik ke atas ya. Enggak bisa kayaknya, Mpo. Talinya enggak bisa dipanjat. Ayo, Mpo, sekarang kita masuk ke film lainnya. Dan sekarang kita sampai di peradaban Mesir kuno, teman-teman. Di sini ada Firaun dan di sini ada Cleopatra ya. Wah, cantik banget Cleopatra. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Hei, kenapa kalian berkerumun di sini? Apa katanya kita penyusup, Pogoy? Dan kita akan dihukum ninggoy. Kita akan dipenggal, Pogoy. Ayo, Pogoy, kabur. Dan di sini ada ular-ular. Hati-hati, kita nggak boleh menginjaknya, teman-teman. Nanti kita bisa digigit lagi. Dipatok auto ninggoy, teman-teman. Dan di sini ada mumi-mumi yang bangkit dari kematian. Hampir aja Melby ditangkap. Kalau ditangkap, dimasukkan ke dalam kotaknya, teman-teman. Ya, Melby meninggoy. Tunggu aku, Pogoy. Jangan tinggalkan Melby. Kocak Melby sendirian nanti. Tunggu aku, Pogoy. Yeay, kita sampai di sini. Oh, kita tadi berada di dalam piramida rupanya, teman-teman. Tunggu Melby, Mpo. Melby takut juga dengan mumi. Dan di sini ada penjaganya, teman-teman. Berkepalakan kucing, coy. Wow, keren sih, teman-teman. Kucing bertubuh manusia. Dan sekarang kita harus jalan terus melewati kolam kodok ini. Ya, Pogoy meninggoy. Buruan, Mpo. Penjaganya akan menangkap Pogoy yang nanti lompat. Iya, berhasil. Dan sekarang kita akan kemana lagi? Oh, lewat sini, Mpo. Di sini ada checkpointnya. Dan di sini ada patung-patung gitu. Foto dulu, Mpo. Yang kapan lagi gitu kita ke Mesir? Foto dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Mantap. Dan di sini ada sebuah patung. Tapi patungnya bisa mengayunkan kapak. Kocak. Ngeri banget. Oh, ini mungkin teknologi zaman Mesir, teman-teman. Soalnya kan mereka banyak orang-orang yang pintar nih. Berhati-hati. Kita jalan lagi. Lihat tuh. Bahkan sampai lantainya retak kayak gitu, teman-teman. Kalau kena Melby, auto meninggoy ini. Kita naik. Kita sampai. Dan di situ ada Firaunnya, Mpo. Oh, no. Dia udah membawa pasukan yang akan menangkap kita. Dan di sini Steve menemukan portal menuju dunia nyata. Wah, untung aja ada si Steve. Ayo, Mpo, gue yang kabur, Mpo. Kita berhasil, teman-teman. Dan apakah udah selesai? Yeay, kita udah keluar bioskop. Kita udah bebas berarti, Mpo, goyeng. Yeay. Ini adalah perjalanan yang benar-benar sangat menyeramkan, teman-teman. Dan si Steve tadi mana, Mpo, gue? Kok kagak ada, kocak? Steve, kau di mana, Steve? Jangan-jangan Steve tertangkap lagi, Mpo, gue. Dan dia akan dipenjara oleh Firaun, teman-teman. Gimana kita akan menyelamatkannya? Masuk nggak, Mpo, gue? Lebih takut, kocak, masuk lagi. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian di episode kali ini tentang Melby dan Mpo, gue memainkan game masuk ke dalam bioskop. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.